Selamat sore di sana Rekaman TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produktor Rekaman TV. Sore ini berada di seputaran Kapau. Ada suasana Kapau menjelang Sepang Kapau. Aktivitas masyarakat berburu perbukaan di Sepang Kapau. Ini suasana di Sepang Kapau sore ini. Dan tidak bisa turun karena cuaca yang tidak mendukung dan gerimis. Ini dari Kapau mengarah ke Tanjung Alam, di mana nanti kita akan rehat sejenak sambil menunggu dan maghrib tanda waktu berbuka hari ini di salah satu rumah makan di sana kita warga IKK KSB. Nanti kita akan coba mampir kalau nggak salah rumah makan Labuhan apa lah kira-kira ya. Jadi kita menuju ke lokasi dari Simpang Kapau arah Tanjung Alam, dan lokasi ruang makan adalah berada di sekitaran Daregeh. Baik, senang, mari kita ikuti perjalanan kontributor Rekaman TV sore ini meninggalkan Simpang Kapau menuju Simpang Tanjung Alam. Lihat dari jauh Gunung Singgalang dan Merapi diselimuti awan mendung, mau hujan tidak sedia, tidak jelas Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Ya susah kau buku ah. Berapa saat lagi, berapa meter lagi kita akan menjelang Simpang Tanjung Alam. Tanggul ya. Sudah nampak Masjid Tanjung Alam, Menara Masjid Tanjung Alam. Tapi tanggulnya waduh. Yang betul tabah kasih ya sampai angke canduang kita balok ke kanan arah ke Bukit Tinggi arah ke Garigeh adalah Simpang Tanjung Alam. Suasana sore ini